Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan cerita hadis ni kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas riwayat balik. Abu Sufyan cerita masa dia zaman jahiliah. Peristiwa ni berlaku seingat saya lepas perjanjian Hudaibiyah. Antara peristiwa masa tu gencatan senjata lah antara orang Islam dengan orang musyrikin Mekah ni. Abu Sufyan belum masuk Islam. Jadi dia pergi menjaga dekat Syam. Bila dia pergi menjaga dekat Syam, Herakl, raja Syam, raja Rom Timur lah, bukanlah raja, one of raja lah. Jadi dia panggil utusan delegasi bisnes daripada Mekah ni main menghadap dia. Maka dia tanya kepada delegasi bisnes ni, Abu Sufyan ni dalam tu lah, Abu Sufyan cerita. Maka dia tanya, siapa dalam kalangan kamu ni dengar cerita tentang seorang lelaki yang mengaku jadi Nabi tu? Maka semua kata kami dengar lah, kami perang dengan dia lah. Siapa dalam kalangan kamu ni yang paling rapat dengan dia di sudut nasab? Aqrabu minhu nasabin. Rapat dengan dia dalam dari segi nasab. Nah, maka Abu Sufyan kata, akulah antara semua ni aku yang paling dekat keturunan dengan dia, nak akan belagak di atas tu. Maka kata Herakl, hang mai duduk depan, kawan-kawan hang duduk belakang. Maka Herakl kata, sehari aku akan tanya hang beberapa soalan. Herakl akan tanya kat penterjemah, nah, penterjemah akan tanya Abu Sufyan. Aku akan tanya hang beberapa soalan, hang akan jawab. Kalau hang tipu, kawan-kawan hang kat belakang akan buat muka. Jadi hang tak boleh tipu lah. Jadi Abu Sufyan pun tak berani tipu. Dia kata, wallahi demi Allah, kalau aku tak malu aku akan menipu. Tapi aku tak boleh tipu, sebab aku tak percaya kawan-kawan di belakang. Macam orang jahiliah kan, bahawa walaupun kawan sendiri tak percaya, takut tikam belakang. Maka dia terpaksa bercakap benar. Jadi Abu Herakl ni tanya ada beberapa soalan tentang Rasulullah, tentang nasab dia, tentang nasab baginda, tentang perangai baginda sebelum jadi Nabi, tentang sifat-sifat orang yang mengikuti baginda, dan tentang perjanjian dengan baginda, tentang peperangan dengan baginda, tentang siapakah yang mengikuti dia. Ada dah dalam pandangan baginda yang mengikut Nabi itu yang murtad. Banyaklah satu tu, hari itu sangat panjang. Tapi saya nak petik yang hujung sekali. Selepas Abu Sufyan dah cerita semua tu, Herakl tarbiah dia balik. Herakl katalah, daripada semua cerita hang ni bermaksud dia memang Rasul, dia memang Nabi. Dan dia kata bahawa, waqad kuntu a'lamu annahu kharijun. Sebenarnya Herakl kata, aku pun tahu yang memang sepatutnya masa ni dia dah keluar dah. Maknanya itu yang saya nak bagi poin tu. Dalam kalangan orang Kristian pada masa tu, dia pun tahu dah. Waqad kuntu a'lamu annahu kharijun. Aku sebenarnya aku tahu dah memang lelaki yang kami tunggu tu dia memang keluar dah. Dia memang keluar dah. Pasal tu aku tanya hamba. Lam azunnu annahu minkum. Cuma aku tak sangka lelaki tu akan keluar dalam kalangan kamu. Itu saja. Maknanya betul ya macam saya kata tadi tu, depa duk sangka dia, dalam kajian depa, dalam pembacaan depa, dalam geopolitik, dalam tanda-tanda pada alam semesta ni, Muhammad yang dinantikan itu telah pun keluar. Kami tahu memang dia keluar. Cuma lam azunnu annahu minkum. Cuma aku tak sangka dia keluar dalam kalangan kamu. Dan dia kata apa? Kalaulah tidak kerana tahta ku ini menjadi halangan, aku akan pi cari dia. Dan ketika mana aku dapat jumpa dia, lau kuntu indahu laghasaltu qadami. Kalau aku dapat pi cari dia, tinggalkan tahta aku ini, pi cari dia, duduk sebelah dia, lau kuntu indahu, kalau aku dapat duduk di sisi dia, laghasaltu qadami, aku akan basuh kaki dia. Itu Raja Rom. Satu tamparan yang hebat kepada Abu Sufyan yang kenal Muhammad itu sejak kecil, yang tahu Muhammad itu tidak pernah berdusta selama ini. Itu pun dia memerangi Muhammad itu, sedangkan orang luar lebih mengenali Muhammad itu. Dan raja itu sendiri kata, kalau aku duduk tepi dia, level aku cuma cuci kaki dia. Tuan, ini satu tamparan yang hebat kepada Abu Sufyan. Dan tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sahaja gelaran yang baginda tak terima masa baginda menyebarkan risalah. Apa? Penyihir, penyair kan, nak memecah belah orang Arab. Satu perkataan yang dia tak boleh jual untuk nak menjatuhkan Muhammad ini, perkataan apa? Kazzab, penipu. Tak ada. Tuan-tuan baca dalam sejarah, baca dalam sejarah, tak ada ungkapan kazzab diperkenalkan ke atas batang tubuh lelaki yang bernama Muhammad ini. Mereka boleh kata penyair, mereka boleh kata penyihir, mereka boleh kata pemecah belah. Tetapi mereka tak boleh kata penipu. Pasal apa mereka tak boleh kata penipu? Pasal kalau mereka kata benda tu tak laku, orang tak boleh beli poin tu. Sebab mereka kenal Muhammad ini sejak dia kecil, dia pembenar.
Dia al-amin, dia amanah. Jadi kalaulah dia pergi sebab daripada dalam kalangan orang Mekah, jangan percaya Muhammad dia menipu. Siapa nak dengar? Orang takkan percaya. Sebab itu dalam banyak-banyak perkataan dia beli fitnah Nabi, perkataan itu dia tak boleh guna. Pasal tak laku dijual. Katakanlah kita ni tuan-tuan ada rekod menipu zaman-zaman silam kita. Lepas pada tu kita berhijrah, kita cakap benar pun orang akan ada poin lagi. Orang kata percaya cakap dia, dia bohong orang satu kampung dulu tu. Walaupun kita baik dah lepas tu, walaupun kita telah bercakap benar, tapi masa silam kita senantiasa menghantui kita. Kita dah jadi selebriti agama misalnya, tapi zaman dulu kita ada masalah sikit. Zaman-zaman muda kita buai. Jadi kita takut nak bergerak jauh. Kadang-kadang ada kawan-kawan lama kita yang kenal kita macam mana. Jadi ada saja poin yang tunggu yang nak lipat kita. Tunggu masa ya? Ya? Allah yang lindung kita. Ya? Tetapi Rasulullah tidak begitu. Memang Nabi tidak ada poin untuk orang nak hantam Nabi based on kisah silam Nabi. Tak ada. Kisah silam Nabi clean.